العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله بشكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah kurnia darah dapat kita pada malam ini sama-sama, setelah kita sama-sama menunaikan farduan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan insyaAllah pada malam ini alhamdulillah kita akan meneruskan lagi kuliah, siri kuliah-kuliah maghrib kita yang akan disampaikan insyaAllah pada malam ini dijemput khas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman bin Ibrahim. Beliau merupakan pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia USIM nilai, dan merupakan juga panel penceramah di TV 9 Tanyalah Ustaz, dan juga Madrasah Al-Quran TV Al-Hijrah, dan juga Tilawah Interaktif TV 1. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz untuk meneruskan kuliah beliau pada malam ini insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Tak boleh makan,
Nah, kerja otak larat, segala aktiviti pun akan terganggu, semua sekali benar. Tetapi Ustaz sebutkan di sini bahawa dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah tuan-tuan untuk kita mulakan perbincangan pada malam ini, bahawa setiap kali berlakunya peperangan dalam Islam, perang dalam Islam berlaku pada bulan Ramadhan. Sepuluh Islam. Ini satu keajaiban pertama tu. Semua peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadhan Islam. Saya nak cek satu persatu. Ya, tidak ada setakat ini sejarahnya yang Islam berperang dengan orang kafir, kafir harbi lah. Yang mana pada bulan Ramadhan dan Islam kalah. Itu tengah letih tuan-tuan, tengah lapar itu, maka menang Islam. Baik, itu simak Allah tak masalah untuk kita mulakan perbincangan pada malam ini, ya, yang untuk sama-sama dan tuan-tuan sedia maklum bahawa bulan Ramadhan ini lebih kurang dalam seminggu dua lagi akan sampai. Apa sebenarnya persediaan yang perlu kita buat untuk Ramadhan ini tuan-tuan? Baik, bismillahirrahmanirrahim, rahmatullahi Allah sekalian. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan jelas ayat yang sama-sama tuan-tuan maklum, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahu al-'azim. Tuan-tuan, semoga malam ini jadi macam itik jantan begitu. Baik, wahai orang-orang beriman, Allah mewajibkan ke atas kamu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebenarnya puasa-puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia ini, khususnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya sudah ada sebelum. Bukan kita saja puasa, bahkan orang dahulu telah puasa. Jadi bila begitu, kita rasa tak pelik sangat. Kerana umat sebelum Nabi SAW ini sudah diberikan perintah puasa. Tujuan daripada berpuasa ini, la'allakum tattaqun, supaya manusia ini bertakwa. Jadi pokok pangkalnya, bila sebut Ramadan, bila sebut berpuasa, tujuannya ujung jatuhnya bertakwa. Takwa macam mana Ustaz? Yang masuk dalam bilik air penuh dengan tin-tin air, plastik-plastik roti. Lalu dia tuan-tuan makam dan tanda sebelah ilah hati tuan-tuan cuma masuklah tanda-tanda awam pada bulan puasa. Allah Masya Allah, dia dapat satu kehebatan, tak terganggu dengan suasana sekeliling tandas tersebut dengan bau apa tak ada. Dia boleh makan atau boleh minum dalam itu. Kita Allah tak lalu kita lah. Tapi tuan-tuan, itulah realiti. Jadi maknanya, tujuan daripada puasa tadi supaya manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah manusia itu tidak sampai kepada martabat takwa itu, maka dia akan pergi kepada satu perkara yang lain yang mana akan menentang atau berlawan dengan taqwa. Yang inna'udzubillahi min dzalik. Sebab itu dalam hadis, satu hadis menyebutkan bahawa ada satu orang, satu golongan manusia yang pada bulan Ramadan ini patutnya dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat itqum minan nar, dapat segala kebaikan pada bulan Ramadan. Tapi malangnya tuan-tuan, dia dapat benda sebaliknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kepada langkah tangga pertama di mimbar Masjid Nabi,
Maka Rasulullah mengaminkan, naik dari Rasulullah aminkan. Ada tiga golongan manusia yang mana pada bulan Ramadhan yang Allah jauhkan rahmat daripada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Baik, muslimin simak rahmat Allah sekalian. Ustaz nak beri tumpuan kepada perkara pertama paling penting, ya. Pada bulan Ramadhan ini, kebiasaannya di kalangan kita, kalau yang tak berapa rajin baca Quran, dia nak baca Quran tu, macam tak betul itu kan. Kita rasa macam nak mengaji lah. Okey lah tuan, alhamdulillah. Kalau pada bulan-bulan lain kita tak berapa nak mengaji pun, tapi bulan Ramadhan itu macam ada satu tarikan untuk mengaji Al-Quran. Kalau dia tak mengaji sendiri pun, dia pergi tadarus, tak dengar orang. Ataupun pada malam itu dia dengar imam terawih membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan, malam ini Ustaz nak bagi tips, nak bagi cara untuk kita baca Al-Quran. Kemudian kita boleh khatam Al-Quran dengan kita sendiri. Oh, macam mana ni? Baca Quran dan khatam dengan kita sendiri. Tak ada guru boleh Ustaz? Boleh. Nak bagi tips pada malam ini. Tapi tuan-tuan kena tunggu sampai ke akhir rancangan. Rancangan pula. Akhir perkara kita ni lah. Baik tuan-tuan. Ya, ujung Ustaz cerita insyaAllah. Baik. Al-Quran yang kita nak baca ni tuan-tuan, asasnya ialah pada bulan Ramadhan ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jelas dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pada bulan Ramadhan itu adalah diturunkan Al-Quran. Dan ulama setuju bahawa yang maksud turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadhan turun sekaligus 30 juz daripada Lauhul Mahfuz kepada langit pertama, kemudian turun sikit-sikit berpecah-pecah tuan-tuan, ya. Tadarus sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Tapi asasnya turun Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yang orang kata dalam lailatul qadar, turun 30 juz Al-Quran. Baik. 30 juz Al-Quran itu tuan-tuan, ada 3 perkara. Ini di mana-mana sahaja sebab 3 perkara ini tuan-tuan, tuan-tuan hafaz tadi. Ya, hafaz tadi. Kalau nak tulis pun tulis, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, kita mazhab Syafi'i. Tak, betul? Ada mazhab lain kat sini? Mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i tak tulis, dia mengingat saja. Sungguh tuan-tuan, Imam Syafi'i dia mengingat saja. Tak, bila Imam Malik duk cerita tentang hadis Nabi Syarah Mu'atta apa semua ini, maka Imam Syafi'i duk dia. Kawan dia marah Imam Syafi'i, Syafi'i, apa kau buat ni? Bagi masa je. Orang yang sibuk menulis semua kan duduk diam gitu je. Sekali, okey lah. Dua kali kena tegur lagi. Tiga kali kena tegur lagi. Dia pun tak tahan. Tiga kali dah tegur ni. Dia kata, kamu baca. Yang kamu tulis tu, cuba baca. Dia baca. Baca dua tiga baris tu kan. Ah, salah. Terkejut pun. Baca lagi, ah, salah. Tinggal. Oh, dia berkata, Syafi'i, kamu hafal tu? Dia kata, ya, aku hafal. Kamu nak bahagian mana aku baca? Kuliah Imam Malik hari ni, bahagian mana kamu nak aku baca? Tuan-tuan, dia dah hafal semua sekali. Jadi kita sebagai grup Syafi'i ni tuan-tuan, kita hafal semua sekali. Ada nama hafal sendiri lah. Baik, Quran yang tiga. Nombor satu, ya. Nombor satu ialah Al-Quran ini untuk dibaca. Senang aja tuan-tuan dibaca, nombor satu. Nombor dua, Quran ini untuk difahami, dikaji. Difahamilah. Nah, nombor dua. Nombor tiga, Quran untuk diamalkan. Tiga perkara ini itulah keseluruhan Quran. Tak ada lainlah. Tiga ini, Quran untuk dibaca, Quran untuk difaham dan diamal. Tiga perkara ini itulah keseluruhan Al-Quran. Tidak ada lagi. Allah
Muhammad oh, senang aja. Oh, tuan. Tetapi setiap satu daripada bahagian ini ada kelebihan yang cukup besar. Allah, kelebihan cukup-cukup besar. Oh, tuan, muslim simak rahmat Allah sekalian. Jangan kata, ha, ini tuan-tuan saya sebut, pegang tuan-tuan, jangan kata bahawa alat bacanya tak ada, kalau tak faham tak ada guna, jangan kata. Lah, Quran ini baca sahaja dapat ada kelebihan. Memahami lebih lagi kelebihan. Beramal amat-amat besar kelebihan. Itu betul. Makna baca ada kelebihan, memahami ada kelebihan dan beramal ada kelebihan. Sebab baca saja tuan-tuan, satu huruf Allah beri berapa? 10, kita semua tahu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa lahu hasanatu bi 'ashri amthaliha. Siapa satu huruf? 10 pahala. Allahumma. Tapi tuan-tuan dalam bulan Ramadan, nama kali ini lah orang nak kejar. Ya? Dalam bulan Ramadan, satu pahala sunat. Nah, satu pahala sunat. Kaman adda bihi fariidatan fi ma siwa, seolah-olah dia buat satu pahala fardu. Satu sunat sama satu pahala fardu. Nak cari mana tuan-tuan? Satu sunat satu fardu. Kita tak nampak lagi tuan-tuan. Yalah, satu sunat satu fardu. Okeylah. Gitulah. Satu fardu. Kaman adda bihi 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa buat satu fardu. Contoh tuan-tuan sembahyang maghrib berjemaah, seolah-olah tuan-tuan sembahyang maghrib 70 kali pada waktu bulan lain. Satu fardu sama 70. Satu sunat sama dengan satu fardu. Okey. Ini ulama punya pandangan. Berapa kali sunat baru jadi satu fardu? Berapa kali sunat baru jadi satu fardu? Tadi bulan Ramadan satu sunat Allah ganjarkan naik kepada fardu pahalanya. Bulan biasa berapa kali sunat baru jadi satu fardu? Berapa tuan-tuan? 70 masih, ya? 70 itu pandangan ulama. Kenapa? Ambil kias daripada satu fardu Allah ganjar 70, satu sunat jadi fardu. Jadi kalau bulan biasa sunat itu 70 kali baru jadi fardu. Ah, besarnya tuan-tuan bulan Ramadhan. Jadi berbaloi ke tidak, letih sikit, lapar sikit. Tuan-tuan kita Malaysia okey lagi lah. Tuan-tuan pergi UK sana, berapa lama puasa? Ada anak-anak tak dari UK apa semua? Ha? Berapa lama puasa? 18-20 jam tuan-tuan. Betul kan? Allah, 18 jam puasa. Lepeh kita tuan-tuan. Yalah. Baru buka puasa sekejap dah nak sahur dah. Patut nak subuh dah tuan-tuan. Allahumma. Ha. Di Malaysia ada okey lah sekitar lebih dari 10 jam dah. Lebih kurang tu lah. Tak lama mana lah. Tapi ke sana pergi. Tuan-tuan, dalam keadaan begitu susah payah, Allah SWT berikan satu kelebihan begitu besar. Dari sudut pahalanya, satu pahala sunnah, satu pahala fardu, 70 fardu. Allah. Baik, sekarang saya nak kaitkan perkara ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, pada bulan Ramadan, setengah orang ni dia amat menjaga sembahyang sunat dia bagus. Dan alhamdulillah itu bagus. Sunat sembahyang tarawihnya, sembahyang sunat duhanya, apa semua lebih daripada bulan Ramadan dia jaga, itu bagus alhamdulillah. Baik. Kita kata tuan-tuan, ini kalau berlaku. Kalau berlaku. Kalau tak berlaku, okeylah. Kalau berlaku tuan-tuan. Kita kata sekarang ini kita dah kaki masjid, kaki surau, sembahyang, alhamdulillah tak tinggal, alhamdulillah. Cuma masa kita muda-muda. Tak. Zaman tu zaman kuat main bola lagi tuan-tuan. Tak kuat main bola pun tak wakil negara juga pun. Nah. Tapi maknanya masa tu tengah semua main bola ni. Yalah, masa muda, semayang pun tak berapa apa dijaga sangat, tertinggal, kejap buat, kejap tinggal, kejap buat. Nah. Maka begitu tuan-tuan. Ada semayang-semayang tertinggal. Sekarang soalannya, bila sembahyang tu tertinggal, nak qada ke tidak? Itu soalan.
sembahyang atau tidak, qada atau tidak. Satu. Itu orang lelaki, orang perempuan. Kena dia datang haidnya awal, 9 tahun dah datang. Ya. Kalau 9 tahun tuan-tuan, ibu-ibu kan, kalau 9 tahun itu sembahyang tak masa itu. Pandai tak sembahyang masa itu. Tak berapa lah, yang sebahagian pandai itu okey lah. Yang tak pandai ramai lagi tuan-tuan. Tak. Dia dia main cikucak dengan ibu dia, mak dia. Mak dia tengok sembahyang. Mak dia tak tengok tom dia lagi. Mesti dia tak tahu apa nak buat. Tapi dia dah sampai usia balik, dah sampai masa itu. Ha, baik. Pada masa yang seperti ini tuan-tuan, kalaulah kita cek-cek dalam hidup kita ni ada tertinggal sembahyang. Ada tertinggal sembahyang, maka qadha lah lebih awal, lebih awla. Ha, qadha lebih awla. Kenapa? Itu antara dalil ulama menyebutkan dalam masalah ini. Kerana tuan-tuan, kita dah buat sunat. Ada pahala sunat tu. Kan jadi fardu jadi pahala dia betul lah. Tapi yang fardu tadi berapa kali kan dengan sunat sunat? 70 kah? 10 kali. Baik qadha sembahyang lebih awla. Sehingga ulama sebagai orang mewajibkan. Tak benarkan sembahyang sunat. Wajibnya ialah qadha sembahyang tersebut. Allah Ustaz, saya pun tak tahu banyak, saya pun tak apa ingat lah. Nak kira tak larat, nak kira lah. Okey. Tuan-tuan agak-agak lah, agak-agak. Yang tinggal tu berapa tahun? Tinggal berapa? Berapa tahun? Kalau tak lama rasa dalam 30 tahun, 30 tahun tinggal. Apa nak buat tuan-tuan kalau dah berlaku lah. Sekarang kita Alhamdulillah dah jadi orang masjid, aku syarat Alhamdulillah. Tapi yang lepas tu macam mana? Nombor satu dia kena buat tuan-tuan, bertaubat. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taubat dan nasuha tidak akan ulang lagi ya Allah. Ya lepas macam mana? Wadainullahi ahakku. Dan hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar, ditunaikan. Walaupun ada dua pandangan ulama. Ya, ada dua pandangan ulama. Pandangan majoriti, ya, pandangan majoriti ialah menyatakan wajib qadha. Yang lepas. Ya, taubat memang bertaubatlah. Kena taubat minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tertinggal sembahyang tu. Tapi majoriti ulama dia panggil jumhur menyatakan bahawa wajib juga qadha walaupun taubat. Satu. Pandangan minoriti. Minoriti maksudnya pandangan yang ulama yang sedikit. Ada pandangan tersebut. Tapi sedikit. Yang sedikit kata taubat saja. Bertaubat sungguh-sungguh, tak perlu qadha lagi. Nah, ini pandangan masing-masing punya pandangan lah. Agak-agak nak ikut mana tuan-tuan? Oh, nombor dua lah Ustaz. Pandangan ulama majoriti dia kena ikut tuan-tuan dalam masalah ini. Dan apa kedua tu, Allah alam terpulang lah tuan-tuan. Tapi Ustaz nak beritahu, majoriti ni biasanya betul dalam masalah hukum hakam ni biasanya betul. Jadi saya nak kontak macam mana tak 20 tahun tak larat. Tuan-tuan, contohnya kalau lah umur kita sekarang dengan 60 misalnya nak kontak tu belakang 20-30 tahun. Baik tuan-tuan gini, saya cakap. Ya. Dalam sembahyang tarawih, waktu sembahyang kan? Sembahyang tarawih. Maka semasa sembahyang tarawih imam buat sembahyang sunat, kita buat sembahyang fardu. Boleh Ustaz? Boleh. Mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Imam sunat, kita fardu. Hatta kita masuk lewat sembahyang. Masuk sembahyang contoh zuhur dah habis imam dah. Ada untuk sembahyang sunat dah. Kita pergi-pergi, kita sembahyang zuhur, ini sembahyang sunat. Boleh. Tidak jadi masalah. Mazhab Syafi'i ini okey saja. Tak ada masalah. Baik. Daripada sebanyak seorang tu rugi pahala, tak? Baik sebanyak berjemaah. Ha, berjemaah itu walaupun sunat tak mengganggu. Imam tu tak ada masalah. Okey. Jadi imam sebanyak sunat terawih, dia sebanyak isyak misalnya. Imam Assalamualaikum Warahmatullah. Assalamualaikum Warahmatullah. Dia pun baru. Orang sebelah itu, ya Allah, apa hal pula terawih dua rekaan. Dua rekaan ni sampai jadi empat. Apa hal? Ha, baik tak? Dia tak tahu kita sembahyang isyak. Segarlah kita tuan-tuan dah. Ah, segar tu manusia tuan-tuan. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Besar lagi masalah kita nak hadapi.
manusia lah, tak ada masalah apa. Baik, Ustaz cakap begini, kalau dia tinggal tu banyak, maka semayang terawih itu dia qadha semayang subuh. Semayang terawih itu qadha semayang subuh. Jadi imam buat dua, kita buat dua juga. Selesai. Kuduk macam mana? Kuduk itu sunat aba'ad dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak apa. Tinggal pun tak apalah. Kurang pahala cumanya dari sudut semayang qissah. Tak ada masalah. Boleh tuan-tuan? Itu cara qadha. Baik, insyaAllah sayang sahabat sebaik sunnah dunia. Kata Imam Dusuki rahimahullah ta'ala, dia kena khotak 10 waktu dulu. Ini panggil Imam Dusuki. 10 waktu kena khotak pada hari tersebut, barulah dia boleh sebaik sunnah selepas itu. Tapi bagi Ustaz, tak perlulah sebaik sunnah itu. Buat yang wajib itu lebih awla. Ustaz, kalau dia nak khotak ni, Zuhur, lepas Zuhur sebaik pula Zuhur. Asar, lepas Asar sebaik Asar khotak pula. Maghrib itulah seluruhnya. Dia mati tak sempat habis macam mana Ustaz? Ini dia tak. Dalam masa ini semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pengampunan kepada dia. Dengan sebab dia dah bertaubat, kemudian dah cuba untuk mengqada semua itu, cuma tak sempat, umur dia pendek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Ini orang salah faham, tak apa. Bila Allah hapus semua rasa, kita buat lah tuan-tuan. Lepas tu kita ampun. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allaha azizun zuntiqam. Allah ini amat perkasa dan maha membalas dendam kepada orang yang buat main-main dengan dia. Ini yang main-main tuan-tuan. Jadi, sekalipun Allah itu maha pengampun, tapi ingatlah wa anna Allaha syadidul iqab. Allah itu juga maha bulat dia punya balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Lepas ni ada soalan tanya-tanya. Baik. Itu bapak sembahyang yang kita buat. Baik. Dengan sebab itu, perkara sunat pada bulan Ramadan ini Allah ganjar menjadi balasan fardu. Fardu 70 kan? 70 kan? Maka tuan-tuan, bacalah Al-Quran pada bulan Ramadan. Baik. Cara macam mana? Ini saya nak bagi cara. Tuan-tuan, untuk kita biasanya kalau kita tadarus Al-Quran ada 10 orang. Betul? Lebih kuranglah ada 10 orang, 12 orang. Kat sini ada tak? Tuan Imam ada tak tadarus buat sini? Ada tak? Tuan Imam lah yang kedua kan? Alhamdulillah lah. Muslimah ada tak? Muslimah ada? Okey. Ustaz pergi di Masjid Kuala Lumpur, ada 4 masjid. 2 di PJ, 1 di Kajang, 1 di Bangi. 4 masjid ni tuan-tuan, mereka mengkhatamkan Al-Quran tiap-tiap bulan. Bukan sebulan waktu, tiap-tiap bulan. Dia panggil Ustaz itu untuk majlis khatam Al-Quran. Pada bulan Ramadan, mereka tambah lagi. Masuk yang 4, yang 5 tuan-tuan, 3 kali khatam. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Allah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Tapi malangnya tuan-tuan, semua mereka itu adalah muslimat. Wal muslimi, Allah. Ya. Tapi sini nampak ramai lelaki ni kan? Muslimat sikit tu mana ramai lelaki ni, Alhamdulillah lah. Kemal kali di sini berpat terbalik pun orang lelaki lebih banyak mengaji. Baik, tuan-tuan. Jadi orang lelaki di tempat itu tuan-tuan, Ustaz tengoklah dia orang hantar isteri dia balik, dia tak tunggu situ lah. Kenapa tak tunggu? Itu majlis muslimat kata ni lah. Quran ni tidak ada muslimin muslimat, semua sekali kena baca Al-Quran. Baik tuan-tuan, cara macam mana cara untuk kita mengkhatamkan Al-Quran dalam keadaan kita rasa kita kerja, kita tak ada kesempatan khusus nak masuk tadarus, bagaimana cara? Ini cara ya, saya nak beritahu. Dan tuan-tuan, buatlah. Kalaulah tuan-tuan dapat khatam 30 juzuk Al-Quran, telefon Ustaz. Kalau dapat khatam 30 juzuk, cara Ustaz ajar ya, telefon Ustaz. Ustaz nak buat apa? Ustaz nak ucap tahniah. Dengan cara, you know, ada orang tak pernah khatam
Habis Ramadan boleh khatam macam ini. Tak. Sebab kalau kita baca tadarus itu, orang ni baca satu muka sebenarnya pada hakikatnya kita tidak khatam secara diri kita. Cuma kita ambil barakah dalam majlis tadarus ramai-ramai itu, kita telah berjaya menghabiskan Quran. Mudah-mudahan pahala Allah begitulah. Kita harap begitu. Cuma tuan-tuan, dari sebelah hakikat ni kita perlu khatam. Sebab orang tu baca satu muka kan? Alai-lai. Baik. Cara begini tuan-tuan. Mula-mula sekali, tuan-tuan kena pergi ke kedai, beli telefon. Betul tu, bukan main-main beli telefon. Ini telefon murah ya. Beli telefon yang ada apa nama, memory card. Yang ada memory card. Telefon itu. Baik, lepas beli telefon, tuan-tuan balik rumah bagi pada anak. Bukan bagi pada anak, suruh anak itu download, masukkan bacaan Al-Quran 30 juz dalam internet banyak-banyak tu. Nak buat apa tu? Anak suruh baca, masukkan dalam itu 30 juz. Tuan pilihlah imam-imam mana yang nak tuan-tuan minat ya? Dalam internet tu banyak tuan imam tadi baca apa nama yang Syekh Mishari Rashid Anfasi, lagu Kurdi. Nama lagunya Kurdi. Ya, Ustaz nak buat tapi suara ni tak jadi orang tak cantik dia jadi kan. Oh, tak apalah. Kemudian Sudai saya ada 30 juzu, Sa'ad saya Ghamidi ada 30 juzu, Muhammad Jibril ada 30 juzu, Muhammad Luqman. Tak ada. Adalah beberapa surah dalam YouTube tu, tak ada 30 juzu. Baik. Tuan-tuan, 30 masuk tadi pun. Mula daripada hari pertama Ramadan. Tak tunggu tuan mula esok. Tuan-tuan dah ada telefon kan? Telefon masuk kan? Malam ni mula daripada esok tuan-tuan. Tuan-tuan buka juzuk pertama. Layar pertama surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan baca sekali. Ya bismillah, kita bismillah. Letaklah dia pun kat tiga ni. Alah. Kalau orang tengok apa hal orang tua ni buat tabiat ke apa, tengah-tengah jalan pakai earphone dengar lagu katanya, biarlah kita dengar Quran tuan-tuan. Dah, dia baca Quran, tak kumak kami tu orang ni. Buat tabiat orang tua ni lah. Tapi tak apa, baca Quran. Dengar dengan telefon tersebut, Alhamdulillah, baca Alhamdulillah, seterusnya masuk pada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itulah seterusnya. Ikut tuan-tuan. Baik, dengan buat begitu tuan-tuan ya. Sebenarnya satu juzuk ini, kalau kamu menghafal Quran, dia boleh 30 minit satu juzuk. Tapi laju sikitlah bacaan ini. 30 minit satu juzuk. Orang awam dia akan pergilah 45 minit. Ha? Kalau merakak pula, 1 jam. Kalau merakak lagi, tak habis-habis pula. Lama-lama tak baca ni. Itu tujuan Ustaz suruh buat macam ni tuan-tuan. Mana dia ada semangat, dia boleh ikut. Tapi Ustaz salah macam ni. Ini nak jawab tuan. Baik, kesalahan dalam keadaan kita belajar tuan-tuan. Kita belajar. Kesalahan seperti itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazi yaqra'ul qur'ana yatata'ta'u fi wa huwa 'ala syah lahu ajran. Orang yang tergagap-gagap baca Quran dan tak belajar, maka Allah bagi dua pahala. Tak ada maksud. Belajar macam mana? Saya belajar keset begitu. Tuan-tuan, kita ambil kesempatan untuk belajar sedikit demi sedikit. Nak duduk dalam majlis macam ni, nak tadarus, semua kali lama sikit masa ni tak sempat, kita kerja. Maka carilah ruang-ruang seperti itu untuk belajar sedikit demi sedikit. InsyaAllah, mudah-mudahan buat begitu tuan lepas ni dia masuk kelas. InsyaAllah. Mana semangat itu ada. Baik. Yang buat begitu tuan-tuan, satu juta satu hari ni, atau tuan cari celah lah. Kalau kat pejabat, atas motor boleh letak earphone. Ya? Atas kereta boleh pasang CD. Apa lagi? Ya? Atas bah boleh, semua sekali boleh tuan-tuan. Habis kerja tu bukan sekejap tuan-tuan mungkin setengah jam, satu jam. Biasa sekarang kerja lah. Gunakan masa ini. Setidak-tidaknya dah boleh habiskan sebanyak setengah juzuk di atas motor kereta tu tuan-tuan. Setidak-tidak Allahumma insyaAllah buat ini tuan-tuan. Satu bulan boleh khatam Al-Quran.
Al-Quran. Nah, sama-sama khatam Quran, tadi barusan Ustaz nak bagi hadiah. Subuh dia subuh. Mana nombor ya? Apa imam ada? Baik tuan-tuan. Nah, itu makna cara keadaan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak hafal, nah, hafal surah tanpa menghafal. Hafal surah Al-Quran tanpa hafal. Oh, boleh Ustaz? Boleh. Macam mana cara? Sama. Ustaz bagi contoh tuan-tuan. Surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk. Antara bacaan yang baik Ustaz minat sangat bacaan Syekh Musyair Syekh Afasi, bacaan dia surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak boleh gitu kan? Biarlah. Baik. Surah ini kita baca tuan-tuan. Tuan-tuan dengar bersamanya, ikut bersamanya satu bulan. Tiap-tiap malam. Sekali cukup lah. Tiap-tiap malam sekali. Ustaz beri insyaAllah tip ini tuan-tuan. Tuan-tuan buat satu bulan tuan-tuan hafal surah Al-Mulk. Boleh kita tuan-tuan? Tanpa hafal, tanpa dengar je. Dengar dan ikut. Dengar dan ikut satu bulan sahaja. Tuan-tuan akan ingat insyaAllah. Kalau tak ingat juga, datang jumpa Ustaz kat Usin kan. Ustaz bagai tawar. Apa halah tak ingat lagi kan. Boleh tuan-tuan kan? Apa begitu? Jadi juzuk 29, tuan-tuan, juzuk 29. Dia ada lebih kurang dua buku itu setiap surah tu. Ada 5-11 surah. Dalam masa setahun, orang tak hafal Quran. Dengar buat kaedah Ustaz ajar tu, dia boleh hafal setahun. Satu juzuk 29. Walaupun dia tak pernah apa ni belajar kaedah menghafal semua, itu saja cara tu. Boleh tidak tuan-tuan? Macam tak boleh je. Letih tu saya cerita. Baik malam di tuan-tuan mula. Boleh? Allahumma tuan-tuan. Orang yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, maka dia punya jenazahnya insya-Allah, insya-Allah tidak hancur tuan-tuan dan puan. Maha besar tuan-tuan. Nah. Orang ini aman daripada seksa kubur. Seorang sahabat Nabi SAW dalam hadis yang hasan. Utara ba'du ashabin Nabi SAW. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang berkhemah di satu padang pasir. Mungkin dia musafir lah pergi ke mana-mana. Kemudian dia nak balik itu tuan-tuan. Dia berkhemah dengan padang pasir. Bila buat khemah tuan-tuan, dia pun tidur pada malam tersebut. Malam tersebut dia dengar orang baca Quran. Surah apa? Surah Al-Mumtabarak alladhi biyadihil mulk. Dengar bacaan Al-Quran. Tengah malam gelap gelita tuan-tuan. Agak-agak kalau kita lah gelap semua tuan-tuan, ada bunyi baca Quran, apa kita buat? Biarlah baca Quran. Quran tu biarlah Quran pun. Cabut lagi tuan-tuan, tak tunggu kita. Pelik ni. Dengan tak ada orang tiba-tiba bunyi Tabarak alladhi biyadihil mulk. Dia berhati bawa dia berasa rupanya dia daripada bawah tempat mereka berkhemah tersebut. Mereka pindah sebab haram dulu atas kata kubur ni haram. Tak boleh bijak, tak boleh duduk. Kalau orang yang usung jenazah tu punya ikhtiar seboleh-boleh, janganlah dia bijak dan dia cubalah elak sebolehnya supaya tidak terkena jenazah. Dia pun tuan-tuan pindah. Bila pindah tu dia dengar sampai habis rupanya daripada bawah tanah yang tempat mereka duduk. Maka tuan-tuan dengan sebab itu esoknya dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa tuan-tuan? Tilkal munjiyah tunjiri min azabil qabr. Itulah satu surah yang telah melepaskan dia daripada azab kubur, dan dia selesa dalam kubur, surah anak dalam kubur, sehingga Allah benarkan dia baca surah Al-Mulk dalam kubur tersebut. Ha, nak ke tak nak tuan-tuan? Bila nak buat ni? Malam ini tuan. Boleh? Berapa minit ni? Surah Al-Mulk berapa minit tuan-tuan? 4 minit. Saya rasa dia buat 4 minit. Tak lebih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. 4 minit. 4 minit tuan-tuan, tuan-tuan naik motor pergi balik rumah jalan kaki tuan-tuan, lebih 4 minit kan? Habis dah baca surah Al-Mulk. Allahumma. Boleh tuan-tuan? Bila nak mula? Malam ni.
Boleh? Jadi maknanya tuan-tuan sudah bagi tip, beberapa tip itu tuan-tuan amalkanlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan pada bulan Ramadan. Semoga-moga Ramadan yang ini ahsanu mimma qad sabaqana, lebih baik daripada Ramadan yang meninggalkan kita yang lepas. Apa lebih baik ya? Ustaz suka dengar kalau tuan-tuan beritahu, alhamdulillah Ustaz, dengan tip Ustaz ajar itu, Ustaz saya dah khatam Al-Quran sebanyak 30 juz walaupun sebelum ini tak pernah khatam. Boleh tak tuan? InsyaAllah. Kuat sikit tuan? Allah. Mari satu. Yang kedua tuan-tuan, masalah salah. Pada bulan Ramadan ini memang kita disuruh memperbanyakkan salah. Nah, sebenarnya di masjid-masjid, kalau dulu tuan-tuan, terawih ini buat 20. Ustaz nak cerita hukum 28, tak nak lagi lah. Cukuplah tuan-tuan saja maklum, letih nak cerita tentang hukum hakam ini. Baik, Ustaz nak cerita begini tuan-tuan. Zaman dulu, di seluruh masjid, seluruh negara kita dalam Malaysia ini, nak cari buat 8 tak jumpa tuan-tuan. Betul? Kalau orang lama-lama kan, bukan orang tua, orang lama-lama. Tentu dia perasa, tidak jumpa tuan-tuan masjid buat 8. Haa, tak jumpa. Semua boleh buat 20. Lama sekarang buatlah dia nak bertukar sedikit demi sedikit apa semua, buat 8 dan ceramah. 8 dan ceramah. Alasannya kerana biasanya orang yang datang itu bulan Ramadan aja dia datang. Tak, sebahagianlah sebahagian datang itu bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan tak datang. Maka dia ambil dah peluang tersebut untuk berceramah. Baik tuan, ala kuliah tak apalah, adalah pandangan-pandangan seperti itu, kita pun tidak nak menolak. Cumanya ada berlaku di Indonesia tuan-tuan perasan tahun pas. Rupa dah buat bertahun-tahun di satu tempat nama tu. Semayang terawih selama 15 minit. 20 rakaat. 15 minit 20 rakaat. Allah. Ustaz, mula-mula Ustaz tengok dalam video yang tersebar tuan-tuan. Saya ingatkan ini edit pun. Dah, kita ingat pun sebab dah tuan belum cair internet ni. Ya tak? Ingatkan dia edit. Tapi rupa tuan-tuan benar. Keluar dalam sahabat Indonesia sendiri apa semua. Satu pesantren pondok, ya, satu pesantren ataupun pondok, apa nama, bicara pun tak pernah nama itu kan. Tujuan dia adalah untuk menggalakkan orang muda datang sembahyang. Menggalakkan orang muda datang sembahyang. Itulah yang mak-mak moto apa semua yang jalan sembahyang itu. Jadi bila sembahyang itu dia suka dia kan. Ah, Allahumma ada. Masya Allah, macam-macam agama ini setelah dia jadi satu benda pelik. Baik, kalaulah kita nak biasakan golongan muda itu sembahyang, tak payah buat laju macam tu. Dan tak payah buat 20. Nah, tak buatlah kita kata, pak cukuplah, tapi dengan tertib, dengan bacaan yang baik, dengan tenang, parkan aja. Ini bahaya tuan-tuan, kita cakap 4 tu, 4 lah susah. Oh, Ustaz Umar cakap empat ke tuan empat lah. Tak, tidak. Ini untuk orang seperti itu. Untuk orang yang baru nak belajar itu tuan-tuan. Tuan-tuan ni dah orang kaki sembahyang, tak payah dah buat 20 lah. Ha. Jadi kekalkan yang biasa itu. Cuma tuan-tuan, kalaulah maksudnya untuk nak mengajar mereka itu, cukup dah buat 4. Tak? Yang tenang sembahyang isyak, dah benda buat 4 lah. Okey lah. Sebab terawih ni tuan-tuan, dia dah ada had. Rasulullah buat terawih lepas daripada Isyak sampai subuh. Tak ada hak sebenarnya. Ya. Yang 20 itu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah buat 3 malam, ya. Rasulullah buat 3 malam sahaja. Akhsha an yufrida alaikum, aku takut kalau akan difardu. Maka Rasulullah tak buat dah 3 malam sahaja. Lepas terus Rasulullah masuk dalam bilik, duduk dalam rumah dia, tak keluar keluar. Maka sahabat buat saya sendiri gitu tuan-tuan. Saya kira sama Umar kata buat 20. Nah, baik. Jadi keluarlah hadis nyamati kita Abu Hadi. Inilah bid'ah yang baik kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, panjang macam Nabi Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan, yang paling penting dalam masalah tarawih ini bukan jumlah. Tapi paling penting ialah sempurna sembahyang tersebut. Ya. Sehingga dalam riwayat menyebutkan sahabat-sahabat Nabi lepas
dua rakaat dia boleh sempat lagi, empat rakaat dia boleh sempat lagi dia pergi yang bernama qada. Sempat. Kenapa? Kerana ada ruang masa untuk rehat. Jadi lepas ni tuan-tuan boleh buat sembahyang barang rehat, balik tidur, sambung balik. Tak datang-datang. Jadi tuan-tuan, maksudnya itu tarawih-tarawih di mana berehat-rehat daripada tarwihah. Tarwihah guna jamaknya tarawih. Boleh tuan-tuan, kita mesti siap untuk pergi dalam pada azan. Baik, kita sambung usia ini pun. Tuan-tuan agak ni kalau Ustaz pergi pukul 10:30, tuan-tuan boleh tunggu tidak? Baik, macam confident bunyi. Boleh tidak tuan-tuan? Tuan-tuan tunggu, lepas Ustaz nak balik. Baik tuan-tuan, sikit dulu insya Allah. Baik, tentang salat terawih tadi tuan-tuan, kalau dibuat antara imam-imam yang melajukan bacaannya tuan-tuan. Laju ni boleh tapi dengan syarat. Ya. Sebenarnya bacaan tadwir sudah laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah laju sebenarnya. Kalau laju pada tu lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ayolah. Bukan nak jadi, bukan Quran dah tuan-tuan. Benda lain dah pula jadi dengan. Tak payah, tak payah. Buatlah khadar tabu itu sudah mencukupi. Jadi Ustaz test. Bacaan apa nama dalam internet yang berlaku di Indonesia. Terawih gitu tuan. Ustaz baca Fatihah paling cepat. Dapat separuh tu dia dah rokok. Allahu Akbar. Dah rokok dah tuan-tuan. Allah. Rokok pula Allah Akbar. Surah Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi begitu tuan-tuan. Maka sembahyang seperti itu mengikut jumhur ulama mazhab-mazhab kita batal. Kenapa? Tidak ada tuma'ninah. Dan aqallu tuma'ninah, paling kurang tuma'ninah ini ialah kita rokok sekadar subhanallah. Berapa second? Subhanallah. Berapa second? Satu second lebih dah tak? Maksud satu saat lebih sekali itulah. Paling kurang tuma'ninah. Tidak pernah diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berlaku pada zaman sahabat, zaman tadi. Malah mereka ini adalah orang kalau sembahyang, kalau rokok, bubuk boleh duduk atas punggung belakang dia boleh duduk. Sujud boleh duduk atas belakang dia. Kenapa? Bubuk tu ingat batu, tuan-tuan. Kenapa lama sangat dia rokok dan sujud? Nah, ini dia. Ini salahnya. Sebab itulah antara Nabi SAW terkenal dengan sembahyangnya hatta tawarramat qadamah, hadis yang sahih, iaitu bengkak kaki Nabi SAW. Nah, bengkak kaki Nabi SAW kerana berdiri lampu. Ini sembahyang-sembahyang orang-orang dahulu, tuan-tuan. Ya. Orang sekarang bengkak kaki juga, bengkak main bola, tuan-tuan. Nah, kita tak dapat piala apa, orang lain dapat piala tu. Dia dapat duit orang tolong menyokong Allah. Bukan main lagi dah. Bangun malam bukan main, kalah juga 3-1 apa nak buat. Contoh-contoh aja. Baik. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, dari sembahyang Rasulullah SAW ini bukan dia kejar jumlah, tapi dia kejar apa? Panjang. Boleh tak kita tukar tuan-tuan kali ini? Tukar macam mana? Terpanjang ke sikit. Panjang tu pula Ustaz cadang gini. Ya, bukan panjang benar pun. Kalau lah tuan-tuan buat 8 pun, biarlah 8 rakaat tu buatlah satu muka surat, satu rakaat. Boleh tidak? Hai, macam tak setuju je kan? Ustaz pada cadangan tidak menyeronok. Dan satu muka, ala biarlah setengah muka surat lah, paling kurang. Setengah muka surat. Jadi, kat depan itu biasa ada Quran ya sekarang. Quran boleh lah, imam pun boleh baca ataupun yang lain boleh baca. Maknanya biarlah bacaan sekadar itu. InsyaAllah dia memberikan kebaikan. Sabarlah sikit tuan-tuan.
Tak boleh Ustaz, lepas nak balik ni nak makan conek lagi, nak makan apa, segala-gala dalam kuali. Tuan-tuan, Ramadan. Bila sebut Ramadan, ini adalah bulan untuk menahan daripada makan, menahan daripada nafsu. Itu matlamat Ramadan sebenarnya situ. Tapi, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang awam Ramadannya tidak lebih daripada menukarkan waktu makan. Bukan mengurang makan, tukar waktu makan. Biasa pagi makan sekali, terakhir makan sekali, malam balik. Dia dah jamakkan semua sekali untuk makan malam tu. Itu orang awam, puasa orang awam lah. Ya sah lah puasa tu. Cumanya nak beritahu, itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan, ikhtiarkan supaya dapat ditambah sembahyang seperti ini. Dan tuan-tuan, antara rahsia yang diberikan oleh para ulama, kenapa agak-agaknya Allah mensyariatkan sahur kepada orang berpuasa? Kenapa? Ada beberapa sebab, ya? Sebab kita tuan-tuan, kalaulah kita tak sahur, puasa sah dia kan? Sah kan? Larat ke tidak kita puasa tak sahur? Larat ke tidak? Larat, okey je. Untuk buat kuat belakang ni, okey. Tak sahur pun okey. Habis kenapa suruh sahur? Kenapa suruh sahur? Apa rahsia? Walaupun ada yang kata itu untuk membuat kebadan kuat dah, kalau tak sahur pun boleh puasa. Kenapa suruh juga? Nah, baik, antara para ulama menyebutkan perkara ini, hikmah sahur ialah tujuannya ialah supaya wa minal laili fatahajjad bihi nafilah nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tujuan daripada sahur ini, matlamatnya supaya bila kita bangun sahur nak makan sebenarnya lah, tapi pergilah biasakan diri selama sebulan itu dua rakaat sembahyang tahajjud. Dah bangun ala-ala dah bangun, untuk orang awam biasakan dua rakaat ini. Dengan sebab biasa tahun lepas itu jadi dekat, insyaAllah selepas itu sembahyang tarawih, sembahyang tahajjud ini akan jadi satu kebiasaan. Itu tujuan ini. Nah, tengok besarnya yang Islam ajar kepada kita supaya lekat sifat PL sembahyang seperti itu. Tuan-tuan, kalau nak cerita tentang besar kelebihan tentang salah yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kisah-kisah yang berlaku di kalangan para sahabat, ya, tentang sembahyang mereka ini, ya, tuan-tuan, dalam satu peperangan, ketika perang di Bahrain, ya, perang di Bahrain, tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan untuk pergi ke Bahrain. Bila sampai di sana tuan-tuan, ada satu sungai yang merentang. Kemudian sungai itu ada jambatan. Ada jambatan. Dan orang di sana tuan-tuan telah meruntuhkan jambatan ini. Bila tengok orang tentera di sana sampai runtuh jambatan. Bila runtuh ke jabatan itu tuan-tuan, aku nak buat macam mana? Tentera Islam yang pada masa dia diketuai oleh Ustaz Islam Ustaz nama Syurahbil, ketua tentera Syurahbil, tua belakang tu. Mereka naik kuda macam tu. Kita sembahyang dua rakaat. Nah, sembahyang dua rakaat. Jadi bila sembahyang dua rakaat ni tuan-tuan, selesai sembahyang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurahbil kata, Wa'bul, ha? Bismillah, kamu lintas sungai ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat tak kata apa tuan-tuan, perintah dulu tentera berjalan atas apa air tadi. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia ada dalam tempat tersebut, dia kata, sehingga tapak-tapak kaki kuda kami tak basah. Ha? Tapak kaki kuda tak basah berjalan atas air tuan-tuan. Jadi orang Bahrain sana, Masya Allah, kalau macam ni tak payah lawan ini. Bukan orang ini, malaikat pun je. Kalau tak malaikat pun jin dah mana-mana tahu ni. Jalan tahir tuan-tuan. Ya? Dia macam sekali bismillah, sembahyang tadi, berdoa, dan bismillah sekali itu ya dengan nama Allah, maka tak tergelam. Ha, tuan-tuan balik, tuan-tuan cuba lah. Ya? Kalau tak tergelam tu, beritahu saya. Kalau tergelam saya, beritahu lah. Masih umur lagi tentu. Itu keyakinan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sekarang ni
Itu nilai sembahyang pada zaman sahabat Nabi. Nilai sembahyang mereka dua rakaat itu mereka tahu Allah akan bantu mereka. Orang sekarang tuan-tuan, kalau hilang rumah, pecah rumah apa semua, kena wapak apa semua, maka satu surau semua sekali buat sembahyang hajat. Nah, kenapa ni? Imam berkata malam tadi ada berlaku pecah rumah, hilang barang apa semua, sembahyang hajat berlaku-laku tuan-tuan. Hatta yang mencuri pun sembahyang hajat sekali pun. Kenapa? Tahu dah sembahyang tak jadi apa pun dia. Jadi maknanya dia pun tahu bahawa sembahyang itu tidak ada memberi kesan. Ini sembahyang beza kita sembahyang dengan orang dulu sembahyang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk kita mencapai tahap itu, maka kita kena biasa dengan sembahyang panjang-panjang sikit. Kalau tak panjang benar pun tak apalah, panjang-panjang sikit tuan-tuan. Antara cara nak belajar sembahyang panjang ialah sembahyang pada bulan Ramadan, sembahyang terawih. Jadi paling-paling tidak Ustaz cadangkan ialah sembahyang terawih itu ialah bacalah sekurang-kurangnya setengah muka surat. Jadi kalau 8 rakaat barulah 4 muka kan. Witir pula baca sambung sikit lagi baru 5 muka surat. Okeylah tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan itu beri kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan selepas daripada Ramadan tadi tuan-tuan, capailah matlamat kita, iaitu kita nak menambahkan bacaan Al-Quran dan nak menambah tertibnya sembahyang kita, yang insya-Allah kedua perkara ini akan membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah capai yang kita sebut tadi, la'allakum tattaqun. Semoga-moga dia akan menjadi orang-orang bertakwa. Sebab dalam sembahyang tuan-tuan, kita selalu berjanji dengan Allah. Dan, tapi janji ini aku tidak percaya padamu lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku semua sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kita tuan-tuan. Betul? Tapi kita tak mau pasal tadi. Betul? Sembahyang 17 kali sehari tuan-tuan, apa ni 5 kali satu hari baca doa ini, sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Allahumma tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah merupakan lebih baik kepada kita insya-Allah. Pokoknya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Utama tuan-tuan, suara ustaz malam ini agak tak berapa sihat, tapi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini akan menambah baik amalan kita. Seterusnya Ramadan ini akan beri kebaikan kepada insya-Allah. Ya, terima kasih kepada pihak surat Jepun dan tuan-tuan. Saya minta oleh kerana tuan-tuan mungkin alhamdulillah ramai orang kaki masjid lah. Ada di kalangan kita berkali kesibukan dengan tugas-tugas harian apa semua. Tapi tuan-tuan, dalam program-program televisyen banyak sekali program agama sekarang. Antara nak dan tak nak sahaja. Tuan-tuan buka TV 1 ada, TV 9 ada, TV 3 ada, nah, TV semua sekali ada program agama. Tapi tuan-tuan kena ingat, Clever Girl pun ada juga. Jadi tuan-tuan pilih lah. Jadi pilih apa ni? Pilihlah program agama yang insyaAllah adalah pertambahan-pertambahan ilmu yang seperti itu. Tanyalah ustaz ke, madrasah ke, apa-apa nama lah. Segala-galanya, insyaAllah tuan-tuan duduklah. Kita kata dalam sekejap masa 10-15 minit. Kalau nak laju sangat pun 10 minit, okeylah dengar sekejap. Lepas tu insyaAllah ada pertambahan ilmu pada kita insyaAllah. Jadi kalau orang tuan-tuan kerja pun datang malam ini mungkin agak kepayahan sikit dah. Tapi beri masa itu insyaAllah ada kebaikan. Boleh tuan-tuan kan? Ya. Paling akhir itu paling akhir. Sehinggalah kesemua itu.
Jadi awal itu boleh, tengah pun boleh, hujung pada afdal. Jadi bila hujung pada afdal dan juga sahur juga afdal hujung, termasuklah. Jadi buat tahajud dulu, hujung tu buat sahur, tak ada salah. Jadi dah ada hubungan dari situ. Nah, jadi tak timbul masalah tentang apa ni, nak buat tahajud ke masalah tak ada salah, hujung dulu buat. Tak. Kita buat awal sikit lah. Contohnya kalau sahur kita bersejam akhirat, tahajud sebelum sikit. Kalau haji larang ambil lagi 2-3 jam sebelum, ok. InsyaAllah. Ya. Boleh tu kan? Jadi, aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Walaikum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma'alamtana. Ya Allah, kami sifatkan kepadamu segala ilmu kau ajar kepada kami. Fardut ilayna waqta hajatina ilayhi dan kembalikan ilmuhu ini ketika kami perlu untuk menggunakan walaupun sinar dan jangan biarkan kami lupakan ilmuhu ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah.